Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu 'ala niyyati wa sirruhu. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan bali'is samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma ij'al qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil akhirati syafi'a. Wa minan nari sitra wa hijaba fil jannati rafiqa. Wa 'alas sirati nura. Allahumma 'allimna bi ulumil Qur'an wa zayyinna bi akhlaqil Qur'an warfa'na bi darajatil Qur'an wahdina bi hidayatil Qur'an nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa akrim maqamana bi karamatil Qur'an. Alimna ya alim min huma jahilna wa dhakirna min huma na nusina wa rajukna tilawatahu anna al-lail wa asrafan nahar. Allahumma ja'alil Qur'ana lana hujjah wa la taj'alahu alayna hujjah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin alayka yassir birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita Ijazul Quran, dan kita masih bicara tentang Ijazul Ghaibi an zamanil madi. Dua bukti yang telah kita pelajari sama tentang kemujizatan Al-Quran berkaitan ijazul ghaibi an zamanil madi. Pertama, tempoh hari kita pelajari tentang kisah diselamatkannya jasad Fir'aun ranatullah alaih, dan ini sangat-sangat luar biasa kemujizatannya karena tidak mampu dinafi oleh siapa sahaja karena ia lebih bersifat saintifik. Apalagi umat akhir zaman biasanya susah untuk menerima kebenaran tanpa adanya bukti fakta yang rasional, yang nyata. Dan Quran walaupun telah diturunkan 14 abad yang lalu, benar-benar memberikan jawaban yang amat-amat sangat memuaskan kepada mereka. Contoh kedua, ini berkaitan dengan Nasabul Fil, dan ini juga tidak dapat dinafikan ramai saksi-saksi hidup tentang peristiwa tersebut. Orang-orang yang semasa berlaku Ashabul Fil, raja ini katalah umurnya 5 tahun dan seterusnya, pasti masih mengingatinya dengan baik peristiwa itu. Apalagi bila umurnya sudah 20 tahun masa itu, lagilah ingat betul, melihat betul bagaimana peristiwa itu.
Nabi Muhammad SAW belum lahir dan baru lahir beberapa bulan selepas peristiwa tersebut. Tapi 4 dekad kemudian, lebih kurang 4 dekad selepas berlaku peristiwa ini, Ashabul Fil, Nabi cerita pula dengan bahasa yang sangat indah. Hanya dengan dalam beberapa ayat Nabi sudah boleh menjelaskan bagaimana kronologi peristiwa tersebut yang dalam surah Al-Fil. Dari mana Rasulullah SAW mengetahui jikalah apa yang disampaikan oleh Nabi dalam surah Al-Fil itu katalah bohong dan dusta. Karena ramai yang telah menyaksikan, yang masih hidup menyaksikan peristiwa tersebut. Kalaulah yang disampaikan Nabi itu bohong, tidak betul, ya senanglah ajaran Nabi akan ditolak mentah-mentah oleh orang Quraisy. Jangankan yang belum beriman, yang dah beriman pun pasti akan meninggalkan Nabi. Apa Muhammad ini cerita bohong? Mana ada cerita Ashabul Fil? Tapi peliknya apa yang disampaikan oleh Nabi ini tepat betul. Orang Quraisy tidak menyaksikan secara detail itu. Contoh, mereka tidak tahu bahawa tujuan Abraha itu yang korang katakan kaidun, tapi Nabi tahu kerana diberitahu oleh Yang Maha Tahu. Itu kaidun. Niat sebenarnya tidak sama dengan yang diberitahukan buat mereka. Niat mereka konon nak menangkap orang Quraisy untuk diminta pertanggungjawaban yang kena telah mencemari, mengotori kanisah Megah yang baru mereka bina. Itu alasannya nak tangkap orang. Tapi betulkah itu niat sebenarnya? Allah kata bukan, itu hanya kaid. Orang kafir tak tahu, tapi Nabi tahu. Tentu diberitahu oleh Yang Maha Tahu. Bagaimana nasib mereka? InsyaAllah Quran beri gambaran yang sangat indah dan tepat. Ka'asfim makul. Nasib jasad mereka itu betul-betul seperti asfun makulun. Kalaulah tidak diberitahu oleh Allah SWT melalui Nabi-Nya, tentulah orang Quraisy tidak mendapatkan gambaran yang sebenar-benarnya. Itu yang dinamakan ijaz. Jadi Allah menceritakan peristiwa yang telah berlaku, sementara yang Allah suruh menyampaikan peristiwa ini belum ada saat itu karena belum lahir. Tapi semua yang diceritakan sampaikannya ini benar adanya kerana saksi hidup, saksi yang masih hidup masih ramai. Jadi macam mana nak menuduh Nabi sebagai peramal, nak menuduh Nabi sebagai syair, nak menuduh Nabi sebagai pembohong, nak tuduh Nabi sebagai orang majnun? Ya, benar-benarlah tuduhan yang amat sangat-sangat tidak berasas sama sekali. Bagi orang yang hatinya ikhlas, terbuka, pasti dengan mudahlah mereka akan mengakui kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nilai ijaznya itu, mereka tidak mampu menolak. Mereka lemah karena berhadapan dengan ijaz, satu kekuatan yang dahsyat. Kalaupun, saya ulangi, kalaupun mereka mampu menolak, menafikan kebenaran Al-Quran hanya dengan lidah. Itu yang saya kata tempoh hari. Mereka hanya mampu mendustakan Al-Quran dengan lidah. Yakni dia bohong, dia ucapan perama, dia adalah ahli syair. Itu aja. Tapi perbuatan mereka, tindakan mereka tidak mampu mendustakannya, bahkan membenarkannya. Seumpama kisah bangkai si Fir'aun. Mungkin mereka tidak percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Mereka tidak percaya yang disampaikan Rasul itu adalah Al-Quran, firman Allah, dengan lidahnya. Tetapi perbuatan mereka, usaha mereka, mereka sanggup mengeluarkan wang ringgit, menghabiskan masa, susah payah, pergi ke Mesir, menggali. Bukankah itu usaha membenarkan isi Al-Quran, perbuatannya? Demikian juga orang-orang kafir Quraisy yang menjadi saksi
akan peristiwa ashabul fil ini. Ini yang saya katakan ijaznya itu. Baik, hari ini saya ingin sampaikan lagi satu, masih berkaitan dengan ijazul ghaibi an zamanil madi. Benda itu dah berlalu, tak ada siapa yang tahu, hatta Nabi pun tak tahu benda yang sebenarnya, tapi Nabi memberitahu kepada umatnya dan ternyata semuanya benar belaka. Bukankah itu bukti bahawa Nabi diberitahu oleh Yang Maha Tahu? Jadi Nabi yang tak tahu menjadi tahu karena diberitahu oleh Yang Maha Tahu, dan Nabi yang tahu memberitahu pada mereka yang belum tahu, supaya mereka yang belum tahu menjadi tahu. Ya itu buat ayat hanya dengan kalimat tahu dah jadi ayat panjang. Susah tu. Buat ayat panjang dengan satu kalimat kan susah. Mari sekarang kita lihat jemaah sekalian di dalam surah yang ke, ini ajaib juga, sangat ajaib. Surah yang ke-68. Surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam. Surah 68 bermula daripada ayat yang ke-10 lah, eh? Ke-10 hingga 13. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم Kalau kita baca macam itu, ayatnya macam sedap ya. Sedap kan? Wah, ini ayat kutukan. Ayat kutukan, ayat makian. Tapi karena dibaca itu sedap lah, tak terasa lah. Intonasi dia bukan intonasi memaki. Coba kalau wala tati kullu halafin mahin, itu baru intonasinya memaki. Sebab dia itu hammazin masya'in binamin. Tapi karena dibaca hammazin masya'in binamin, ya tak rasa mengutuk lah. Jadi kalau nak baca ini dengan intonasi mengutuk pun boleh. Kerah-kerahkanlah. Wala tuti' dan jangan engkau taati wahai Muhammad. Jangan taat, jangan patuh, mana jangan dengarlah suara dia itu. Abaikan, pedulikan saya. Siapa dia? Satu, kullu halaf. Ya, ini orang yang banyak bersumpah. Satu.
perangai buruk orang ini, seorang yang Allah sebutkan ini, pertama yang ini halaf, banyak sumpah. Sumpah pun bukan sumpah betul, sumpah palsu. Ingat ya, dalam Al-Quran ini jemaah sekalian, dalam bahasa Arab khasnya juga Al-Quran, kalau sumpah yang betul namanya qasam. Kalau sumpah palsu atau sumpah yang akan dilanggar, yang pasti dilanggar, namanya halaf. Berbeza tu. So itu kalau Allah, dia pasti kata la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah, ya, karena sumpah Allah betul. Sumpah wallahi talai dan betul, jujur. Ha? Sama ada apa, berjanji akan ditepati, itu panggil qasam. Sehingga ada wawul, wawul qasam, lam qasam, wallahi talai. Tapi bila sumpah itu sumpah palsu, sumpah bohong, atau sumpah tapi yang bersumpah tiada niat untuk tak ada keinginan untuk melaksanakan atau apa, akan dilanggar lah. Ha, itu diambil halaf, halafun. Sebab itu Nabi kata, salah satu tanda munafik mesti idha halafa, idha wa'ada, dia berjanji, idha akhlafa, dia akan meng. Halaf, mana orang yang banyak sumpah dan sumpahnya palsu belaka. Bukan sekali dua. Ini wazan mubalaghah. Contohnya ghaffara menjadi ghaffar, banyak mengampun. Satara nama Allah menjadi Sattar. Syakara Syakkar. Jadi beri mana banyak. Ya. Ghaffara mengampun, ghaffar banyak mengampun. Kafara kufur, kafar orang yang banyak kufur. Akal makan akal, kuat makan punya orang. Qala berkata qawwal, orang yang banyak cakap. Qawwal itu mana banyak cakap. Halafa bersumpah, halaf. Nih, satu ini. Ini orang Nabi Muhammad, jangan dengar cakap dia, jangan patuh, pedulikan dia. Sifatnya pertama halaf, banyak bersumpah dan semuanya bohong. Nomor dua, mahin sifat orang ini. Mahin, hina. Mempunyai akhlak yang rendah, radiul khalq. Akhlaknya rendah. Tak ada, tak ada perangai yang mulia. Hinalah ucapannya, hina perbuatannya, hina. Yang ketiga, sifat orang ini hammaz. Tadi halaf, maknanya banyak ya. Kalau tadi halaf daripada halafa, hammaz daripada hamaza. Itu ada dalam surah Al-Lumaza tu, wailul likulli humazatil lumaza. Hamaza itu mencela, merendahkan orang. Hammaz orang yang banyak menghina, mencela, merendah-rendahkan orang lain. Itu yang ketiga. Sifat yang keempat, masya'in. Daripada masya'yamsi, masya'yamsi berjalan. Masya'in orang yang banyak berjalan sana sini sendiri, tapi berjalannya binamim, dengan menyebarkan namimah. Namimah itu kalau dalam bahasa Melayu lebih tepatnya fitnah. Jadi masya' bin Amin, orang yang berjalan ke sana ini tujuannya ini mengadu domba. Tak tengok, tak senang tengok orang senang. Ya, tak senang tengok orang senang. Jadi macam mana supaya dia senang? Karena tengok orang senang tak senang. Supaya dia senang, jadikan orang senang jadi tak senang, baru dia senang. Caranya macam-macam, menimbulkan sana sini, sana sini, sana sini. Nah, orang ini namanya masya'in bin Amim, penyebar fitnah sana, penyebar apa namanya hoax sana, fake news sana, fake sini. Sehingga seronok jika orang berpecah belah. Ini kerja apa, sifat yang keempat. Yang kelima, manna'in lil khair. Semuanya wazan mubalaghah. Mana'a menghalang, mencegah. So manna', orang yang banyak menghalang, mencegah melakukan kebaikan.
bukan hanya dia tak buat benda yang baik. Jika ada orang lain buat benda baik pun dia halang. Waliyadzubillah. Dan mereka dia lakukan bukan sekali dua, banyak kali. Mana? Kemudian yang ke 6, mu'tadin. Orang yang melampaui batas. Mu'tad itu melampaui batas. Buat apa saya melampaui batas? Tak ada yang sederhana dan ini cela oleh Islam. Yang ketujuh, athimin. Daripada ithmun. Ithmun yakni dosa, athim. Banyak melakukan dosa. Ini orang banyak melakukan dosa. Yang kelapan, utullin. Utul maknanya orangnya keras, kasar. Kasar, keras. Ya, campurlah. Sombong. Dan yang kesembilan, ba'da dalika, zanim. Zanim. Zanim inilah yang saya rahsiakan terjemahannya. Karena nilai ijaznya dalam zanimnya ini. Di situ apa zanim maknanya? Berbuat jahat. Lagi? Zanim maknanya buat jahat. Lagi? Buat tak baik. Ya, lagi? Ada yang kata buat jahat. Okey, betul. Lagi? Buat tak baik. Betul juga tu. Lagi? Senang aja cari jawapan. Senang, senang. Kalau bagi saya senang. Lagi? Buat jahat. Buat tak baik. Dan? Buat? Buat tak senonoh. Melampau. Memang banyak makna zanim ni jemaah, tapi yang pasti ia yakni merupakan sifat yang keji. Sifat yang tak elok. Sifat yang tak elok. Zanim. Baik, orang ini sebenarnya yang dimaksudkan ini yakni kebanyakan mufasir yakni sebetulnya berkaitan dengan musuh Nabi yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Nama dia Walid bin Al-Mughirah, ayah kandung kepada Khalid bin Al-Walid, anaknya panglima Islam terkenal, tersohor, mendapat gelaran Saifullah, tapi bapanya musuh Allah nomor wahid. Walid Al-Walid bin Al-Mughirah. Baik, siapa Walid Al-Mughirah bin Mughirah yang mas kalian, saya ingin sampaikan terlebih dahulu ya. Di dalam Al-Quran ini sebenarnya paling tidak ada tiga ya. Siapa Walid menurut Al-Quran, di dalam Al-Quran ada tiga ayat berkaitan dengannya. Pertama ayat yang sedang nak kita pelajari ini, Walid ini bukan sembarang orang. Walid ini orang yang sangat-sangat terkenal. Bahkan daripada si kemasyhurannya pada zaman itu, dia lebih termasyhur, lebih terkenal daripada Muhammad bin Abdullah yang akhirnya dilantik oleh Allah jadi Nabi. Dan ini diakui oleh Al-Quran. Ini adalah dicikan oleh Al-Quran pengakuan orang-orang kafir Quraisy. Lihat di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-31. Surah Az-Zukhruf ayat yang ke-31. Surah 43. Saya sampaikan dahulu pribadi orang ini. Ini biodata orang yang kita, yang Allah nak beritahu pada kita. Orang biasakah, orang besarkah, rakyat biasakah, orang ternamakah? Kita lihat dahulu. Ayat 31.
Ini sebagian ayat yang cerita tentang Walid bin Mughirah ya, dalam Al-Quran banyak. Orang-orang kafir yang tidak percaya bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah, orang-orang kafir Quraisy yang terus menerus menuduh Nabi Muhammad ini pembohong, mereka yang terus menerus berkeras mengatakan bahawa Quran itu hanya rekaan Nabi Muhammad, mereka kata Muhammad bin Abdullah tak layak menjadi utusan Allah. Sepatutnya, kata mereka, yang layak menjadi utusan Allah, yang mempunyai kriteria yang layak, patut dilantik dari utusan Allah, bukan Muhammad bin Abdullah, kata mereka, tapi Al-Walid bin Al-Mughirah. Alasannya apa? Waqalu, dan mereka berkata, mereka ini kafir Quraisy, laula nuzzila hadzal Qur'an, kenapalah tidak diturunkan Al-Quran ini ala rajulin, ke atas seorang lelaki, minal qaryatain, dari dua negeri, azimin, yang besar. Kenapalah Al-Quran ini tidak diturunkan kepada ke atas orang yang besar daripada dua negeri ini? Maksud ucapan kafir Quraisy yang Allah rakam ini, orang Quraisy kata begini, kalau betullah Allah ini punya utusan daripada kalangan manusia, kenapa yang Allah lantik jadi utusannya, kenapa yang Allah turunkan Al-Quran kepadanya bukan orang yang besar ini, orang yang lebih dikenal oleh dua negara, dua qaryah di situ, yakni Makkah dan Taif. Waktu itu di Jazirah Arab, bandar yang boleh bertamadun lah dan perniagaan ramai orang-orang besar, yakni Makkah dan Taif. Orang yang amat-amat dikenali oleh orang Makkah dan Taif, yakni Al-Walid bin Al-Mughirah. Muhammad bin Abdullah tidak dikenal. Jadi orang kafir Makkah, secara tak langsung mereka kata, kalaulah yang Allah lantik menjadi utusannya, kalaulah orang yang Allah turunkan Quran kepadanya itu Walid bin Mughirah, orang besar, terkenal di luar daerah ini, ya kami akan percayalah, kami akan ikuti dia. Ini yang Allah lantik Muhammad bin Abdullah, dah lah yatim bin piatu, tak reti baca, tak reti tulis. Walid ni orangnya hebat, dia kaya raya, anaknya semua lelaki, semuanya berjaya, ahli perniagaan tersohor. Bukan itu saja, dia termasuk sastrawan Quraisy. Termasuk sastrawan Quraisy. Maknanya pandai. Bahkan dia pernah memberitahu pada Abu Jahal, jangankan sastra Arab, sastra manusia, sastra jin pun aku telah pelajari. Situ Abu Jahal mempertaruhkan keyakinannya, meletakkan keyakinannya pada Walid bin Mughirah untuk mengkaji Al-Quran. Walid, engkau ni orang yang paling bijak, tolong kaji apa yang disampaikan Muhammad itu, ucapan Muhammad itu, tolong kau pelajari betul-betul. Itu syairkah, gurindamkah, mantrakah, atau hanya sekadar ramalan? Sebab kau ni pandai, paling pandai di antara kami dalam sastra awal. Mula-mula Walid bin Mughirah pun tak mampu hendak menafikan bahawa yang diucapkan oleh Nabi ini bukan syair, bukan itu, bukan ini. Ini mesti daripada Yang Maha Kuasa. Mula-mula. Itu dia kata dalam surah Al-Mudathir itu. Jadi, mula-mula dia mengakui, Abu Jahal, kamu tahu kan, aku adalah orang yang paling pandai dalam sastra Arab. Jangankan sastra manusia, sastra jin pun aku dah pelajari. Aku yakin yang disampaikan Muhammad itu bukan syair, sebab tidak menepati kaidah-kaidah syair. Bukan mantra, dan ini bukan ucapan orang gila. Apalagi isi kandungannya, ini pasti datang daripada Tuhan. Itu kesimpulan hasil kajian Al-Walid bin Mughirah terhadap Al-Quran, disampaikan pada Abu Jahal sebagai ketua. Apalagi Abu Jahal mengamuk lah.
Walid, kalaulah ini hasil kajian kamu, kemudian kita sampaikan kepada rakyat kita, habis suara kita nanti ikut Muhammad. Jangan-jangan kajian kamu ni silap. Cuba buat lagi kajian lagi sekali. Untuk buat, manalah tahu dia silap. Maka Walid pun buat kajian yang kedua. Ya, kali kedua. Tapi sudah tidak bebas kerana sudah di bawah tekanan, kan. Kali pertama sebagai seorang cendekiawan, seorang sarjana ibaratnya, bebas buat kajian, tak ada tekanan. Hasilnya ini adalah bukan syair. Itu hasil yang paling ikhlas, paling jujur, paling adil karena tidak ada tekanan. Tapi selepas Abu Jahal kata, kalaulah hasil kajianmu ini didengar oleh orang Quraisy, habis kita. Buat lagi kajian lagi sekali. Lakukan kajian kedua sebagai seorang sarjana, seorang cendekiawan, seorang intelektual, sudah tidak bebas kerana di bawah tekanan. Kalaulah nanti Walid menyampaikan hasil kajian yang kedua sama dengan yang pertama, pasti ditolak juga oleh Abu Jahal. Maka yang kedua mesti cari, kaji, cari hasil kajiannya yang disukai, yang kini oleh. Jadi sudah tidak bebas. Dia mesti menyampaikan hasil kajiannya, ya, berdasarkan, bukan karena kajian ilmiah objektif, tapi sudah bersifat ABS. Dan susah. Makanya sudah bersifat ABS. Asal bos senang. Artinya sudah tidak bebas. Bayangkan seorang cendekiawan, seorang pengkaji, seorang intelektual, sudah tidak berpikiran bebas dalam menilai masalah karena di bawah tekanan. Ini pernah dialami oleh Walid bin Mughirah. Dan Allah sebutkan dalam surah Mudassir, kisahnya panjang, baca sendiri. Luar biasa. Dia pandai sungguh. Sebab itu Abu Jahal dan kawan-kawannya, Abu Jahal DKK dan kawan-kawan, dia bersumpah, kalaulah Quran ini, kenapalah, kalau betullah yang disebut Muhammad ini firman Tuhan, kenapalah diturunkan kepada Muhammad bin Abdullah, kenapa ia tidak diturunkan kepada manusia agung, rajulun azim, manusia agung, manusia masyhur, terkenal di dua daerah, Makkah dan Taif. Maknanya, kalaulah yang Allah lantik jadi utusannya itu Walid bin Mughirah, kami rela menjadi pengikutnya. Kenapa? Walid ini orang kaya. Walid ini pandai. Walid seni pendidikan yang hebat. Kalau jadi pemimpin kan senang orang mengikutinya, kan? Maknanya yang mengikuti tidak akan rasa apa namanya sifat ini? Jangan sekian, kalau kita punya kata pemimpin yang kita ikuti ini orangnya kaya, orangnya pandai, orangnya hebat, kan kita jadi pengikutnya itu rasa seronok, kan? Rasa seronok. Tapi coba kalau pemimpin kita itu orangnya miskin, pakaiannya pun kemana-mana pakai capal, jadi nak dengar ucapan dia itu. Sedangkan kita orang yang inilah biasanya penghalang orang mendapat hidayah. Dia tidak mendengar apa yang diucapkan, tapi dia melihat siapa yang mengucapkan. Kalau itulah cara kita untuk cari kebenaran, pasti kita tutup. Pasti ada rasa hina, kan? Rasa, dan itu yang diwarisi oleh orang kafir Quraisy pada Yahudi dahulu. Sebab gimana, takkan aku orang kaya, orang besar, tiba-tiba ikut Muhammad yang alahai. Tapi kalau ikut Walid, okeylah. Sebab orang Arab ingat kebanyakan Abu Jahal ni jamaah sekalian orang yang kuat jaim. Jaga image. Puncanya jaim lah. Sebab itu kalau kita ingin cari kebenaran, ingin dapat hidayah, jangan terlalu jaim. Takkan aku nak dengar ucapan dia, dia tu siapa? Tapi betul lah yang cakap tu, tapi takkan aku nak ikut dia. Dia datang naik basikal. Aku datang naik lembu.
Lembu Gini nama dia. Jadi coba kalau kalau ada orang rasa seperti itu, sampai kiamat tidak akan dapat hidayah. Coba jemaah fikir, agak-agaklah man, siapa Nabi yang lebih mudah menyampaikan dakwahnya? Nabi Sulaiman kah atau Nabi Ayub? Agak-agak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman cakap apa pun rakyatnya pasti ikut. Jangankan dia rasul, sekadar jadi sultan pun pasti ikut. Sebab rakyatnya nak dengar, nak ikut tu tak ada rasa rendah diri, tak ada rasa hina. Glamour lah kan. Glamour kan ikut Nabi Sulaiman. Istananya pun lantai balai rung serinya pun Bulqis Terkesima. Oh, Terkesima. Sebab itu tak ada masalah Nabi Sulaiman dalam berdakwah. Tapi ujian Allah pada Sulaiman lain. Coba sekarang yang jadi Nabi, Nabi Ayub. Dalam miskin, sakit tak sembuh-sembuh. Rakyatnya kaya raya. Coba macam mana anda dengar ucapan dia. Susah. Tapi inilah ujian. Inilah ujian. Siapalah nak dengar ucapan Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrus. Bala tentunya sangat hebat. Ibrahim hanya anak salah seorang pemahat patung. Tak terkenal sama sekali. Takkan negara dengar cakap anak budak yang Allah. Inilah penghalang hidayah dalam sejarah umat manusia. Melihat siapa yang berkata, bukan melihat apa yang di. Jangan sampai ada penyakit ini, tuan-tuan, puan-puan. Saya cakap apa adanya kerana cara saya agama. Tak kira lah, walaupun hanya disampaikan di surau yang hanya pakai kepah angin. Kepah angin itu pun bukan sejuk, hanya bunyi aja kuat. Tapi bila yang disampaikan itu katalah, qala Allahu ta'ala, qala Rasulullah SAW, dengar dan terima. Tapi kadang-kadang berat. Takkan aku nak begitu kalau tempatnya itu. Okey lah. Jadi jangan terlalu jaim dalam cari kebenaran. Ini penghalang. Memang tidak mudah nak menghilangkan itu. Jangan terlalu jaim. Jaga. Itu bahaya. Sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Ya, ini yang kedua. Jadi, rajulun azim. Orang yang luar biasa. Yang ketiga. Tengok Allah memberitahu kepada kita siapa Walid bin Mughirah ini. Lihat dalam surah Al-Muddathir. Saya ingin kenalkan dahulu orangnya inilah. Orang biasakah? Orang bukan orang apakah? Lihat surah Al-Muddathir, surah 74. Mula ayat yang ke-11. Bermula ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dharni wa man khalaqtu wahida. Wa ja'altu lahu ma lam mamduda. وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سأرهقه صعودا. Allah beritahu kepada nabinya, wahai Muhammad, dharni,
biarkan aku. Dharni, biarkan aku. Waman halaktu, dan orang yang aku ciptakan. Wahidan. Wahidan ini jamaah sekalian, kalau dari sini nahu, wahidan kembalinya dia sebagai hal. Hal kepada ni di depan, dharni, ni. Dan wahidan juga kembalinya kepada man. Jadi kalau dikembalikan pada dharni, maknanya biarkan aku seorang, gitulah. Biarkan aku sendiri dan orang yang aku ciptakan. Mana pertama? Mana kedua? Biarkan aku dan orang yang aku ciptakan satu-satunya. Karena Walid bin Mughirah ini tiada duanya. Pada masa itu sifat Walid bin Mughirah ini tiada duanya. Dia wahidah, satu-satunya. Waja'altu, dan aku jadikan, kata Allah lahu baginya, nyeninya Walid bin Mughirah, sebab ini cerita Walid bin Mughirah, malan mamdudah, harta yang tengok tu, hartanya tidak berhenti, hartanya tidak bersifat apa namanya, apa ya, artinya terus bertambah, mamdud, mamdud perpanjangan. Kalau hari ini katalah ada 100 ekor unta, minggu depan ada 200. Ada makin banyak, mamdud, mamdud, panjang, perpanjangan. Sebanyak mana pun yang dibelanjakan, hartanya akan malah bertambah. Bukan tahun ini 100 ekor, tahun depan bertambah, itu bukan mamdud. Jadi hartanya Allah bagi. Bukan itu saja, wabanina syuhuda, dan kami jadikan baginya anak-anak lelaki. Dia tidak punya anak perempuan. Anak lelaki. Anak lelakinya pula syuhudan. Semuanya orang yang terpandang. Anaknya pun terpandang, terkena. Syuhud disaksikan. Ada yang mengartikan syuhud maknanya Walid bin Mughirah sentiasa dapat berjumpa dengan anaknya karena anaknya sentiasa di ada sekelilingnya. Tidak merantau. Ini menggambarkan bahwa anaknya sebab berkecukupan. Tidak perlu mencari rezeki jauh-jauh. Orang Arab pada masa itu bila punya anak lelaki, bangganya luar biasa. Bila Allah bagi anak perempuan, malu luar biasa. Bahkan mereka sanggup membunuhnya. Allah kata, ini orang aku bagi harta yang bertambah-tambah, aku bagi dia anak semuanya lelaki, dan anaknya semuanya pun terkenal. Mahattulahu tamhidah, dan aku juga sediakan tempat baginya. Mana kedudukan dalam masyarakat, kalau dalam bahasa sekarang, dia punya social status dia sangat-sangat tinggi. Semua orang sebut namanya kenal. Datang semua orang mesti respect. Tapi tengok perangai dia. Thumma yatma'u an azid, dan dia beringin sangat. Dia nak sangat, aku akan terus-menerus menambahkannya. Nanti bila mati pun dia nak dapat lebih lagi. Bahkan dia yakin di akhirat nanti, bila di dunia Allah bagi kaya, maka di akhirat pun akan lebih kaya raya. Itu yang diharapkan. Allah jawab, kalla, kalla, kalla. Nungka, nungka, nungka. Innahu kana li ayatina anida. Karena sesungguhnya dia adalah orang banyak menentang pada ayat kami. Sebaliknya, orang seperti mana Walid bin Al-Mughirah, saurhikuhu sa'uda. Aku akan beratkan dia, aku akan paksa dia, atau aku akan beri bebanan dia. Sa'uda. Sa'uda maknanya naik ke atas. Artinya, kesusahan hidup, keperitan hidup yang dialami oleh Al-Walid bin Mughirah, yang dia tidak rasai sebenarnya bukan makin kurang, tapi makin, dan kemuncaknya nanti bila sudah dekat ajalnya. Ayat selepasnya itu pun dunia sudah ada tanda-tanda susahnya makin bertambah. Innahu faqara wa qaddar, waqtila ka qaddar, tsumma qutila kaifa qaddar, yang tadi saya tanya. Tsumma nadhar, tsumma abasa wa basar, tsumma adbara wastakbar. Qala in hadza illa sihrul yusar, in hadza illa qaulul bashar, sauslihi saqar. Itu semua masih berkaitan dengan yang tadi saya nyatakan. Walid sudah mulai mendapatkan
tekanan batin yang luar biasa. Karena sebagai seorang cendekiawan, dipaksa oleh Abu Jahal yang berkuasa untuk buat kajian terhadap Al-Quran, di mana hasil kajiannya nanti mesti disukai oleh Abu Jahal. Sedangkan Walid tidak menemukan itu. Nah, di sini dia sudah mengalami apa tu ya? Apa namanya itu? Berfikir, berbuat kajian yang sudah di bawah tekanan tu apa namanya? Mengalami apa tu? Ada dalam istilah psikologi ada itu. Tak maksudnya ada istilah psikologi, bukan bahasa Inggrisnya. Under pressure, bawah tekanan, bahasa Melayu sama aja. Istilah, mungkin ada yang belajar psikologi. Stress. Ada satu nama bahasa psikologi. Nama penyakit. Itu sebetulnya masuk penyakit jiwa itu. Depression. Kan? Nah, itu bahasa Inggris itu. Ini bukan istilah bahasa psikologi, istilah. Kan psikologi kan banyak istilah nama-nama penyakit jiwa. Ya, terpulanglah. Yang pasti hidupnya tidak tenang. Kalau orang lapar insya Allah boleh tidur. Kalau setakat lapar kalau boleh tidur. Kalau setakat orang punya hutang tapi yang memberi pinjaman belum minta balik, insya Allah masih boleh tidur. Kalau kehilangan anak, insya Allah masih boleh tidur. Tapi bila sebagai seorang cendekiawan yang dihormati, tiba-tiba macam hilang taring, sudah tidak bebas berpikir, karena kalau dia mengatakan orang yang lebih kuasa tidak setuju, akan memadorkan masa depannya, dia terpaksa menyampaikan pendapatnya dengan pendapat yang disukai oleh itu beratnya luar biasa tekanan itu. Kalau dalam bahasa hadisnya dipanggil fakihun yal'abul bihil juhal. Fakih yal'abu bihil juhal. Orang fakih, orang pandai, orang bijak, cendekiawan, tapi yal'abu bihil juhal, yang menjadi permainan orang-orang yang juhal, orang yang bodoh. Orang pandai tapi hanya menjadi permainan orang yang bodoh, yang kebetulan si bodoh ini lebih kuasa daripadanya. Itu ada tiga manusia yang akan mengalami penyakit jiwa seperti ini. Satu, azizan zalla, kata Nabi. Orang ada kuasa yang tiba-tiba hilang kuasanya. Hilang kuasa mengejut. Keduanya, waniyun qadif taqara. Orang kaya raya yang tiba-tiba jatuh miskin. Dan yang ketiga ini, faqihun yang abu bihil juhal. Cendekiawan tapi di bawah tekanan orang jahil yang kebetulan punya itu, dahsyat tu. Jiwanya sangat tertekan. Tak tahulah itu apa istilah jiwanya. Tapi dahulu kami punya istilah namanya itu sindrom, apa dipanggil penyakit, apa namanya, PPS namanya. Itu namanya penyakit PPS. Itu bukan saya istilah psikologi ya. PPS, post power syndrome. Panggil post power syndrome. Kalau tak kuat iman, apa yang akan dilakukan? Orang yang kaya raya, yang sebenarnya dihormati orang, kemana-mana dilayan orang, tiba-tiba jatuh miskin, kemudian orang dah tak kisah. Kalau iman tak kuat, apa yang dilakukan oleh orang ini? Lompat tingkap. Orang ada kuasa, tiba-tiba kuasa hilang sekali mata. Daripada sebelumnya kemana-mana dihormat orang, tiba-tiba orang tak kenal dia, apa yang dilakukan? Kalau iman tak kuat, ya pasti akan makan obat nyamuk. Pasti. Ya pasti. Memang depresi yang sangat dahsyat lah. Termasuk orang yang sebenarnya, yakni Walid bin Mughirah. Sangat dahsyat. Baik, yang ingin saya sampaikan ya mas kalian tadi, sebelum kita bicarakan surah ini, Walid bin Mughirah sebenarnya ringkas kata bukan orang biasa. Orang yang terpandang, terkemuka, termasyhur, tersohor dari pelbagai aspek. Bicara tentang golongan-golongan elit cendekiawan, dia salah seorang daripadanya.
kumpulan-kumpulan elit hartawan, dia salah seorang daripadanya. Kumpulan pertubuhan persatuan ahli-ahli perniagaan korporat konglomerat, dia salah seorang daripadanya. Daripada orang, cuba sebut saja, dia adalah salah seorang daripadanya. Maknanya bukan orang sneaky, bukan orang ini, bukan. Ini perlu disampaikan dahulu sebab nanti Quran akan menedahkan siapa dia ini. Yang tidak diketahui oleh sesiapa. Yang empunya diri pun tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan kedua ibu bapanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu kalau tidak diberitahu. Ini apa kedudukan si Walid bin Mughirah ini. Baik, apa itu? Yakni kalimat yang terakhir tadi, sifat yang ke 9 tadi. Tadi dalam surah Al-Qalam ada berapa sifat yang Allah sebutkan? Ada 9 kan? Semuanya ada 9. Yang terakhir itu, yang tu betul membuat Walid bin Al-Mughirah meradang, kecewa, terkejut munyet. Untuk Walid bin Mughirah boleh terkejut munyet. Saya pun tak tahu macam mana munyet terkejut. Tak tahu. Sebab zani memanglah makna dia banyak. Ada zani maknanya yakni orang yang akhlak yang sangat-sangat jahat. Akhlak apa? Jahat yang melampau. Tapi dari sekian banyak makna yang diberikan, jemaah sekalian, contohnya Sa'id bin Musayyab. Ini di kalangan tabi'in. Kalau di kalangan sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman itu ada kibarus sahabah. Sahabat yang terkenal lah. Ketua-ketua sahabat lah. Di kalangan tabi'in pun ada yang paling menonjol sekali, paling terkenal. Salah seorang namanya Sa'id bin Musayyab. Itu tabi'in. Karena beliau lahir selepas baginda wafat. Dan juga Ikrimah. Dan juga Ikrimah. Dia pernah menyatakan, satu tafsirnya, bahawa zanim itu satu di antara makna zanim, yakni waladuz zina. Anak luar nikah. Satu. Ini bukan satu-satunya makna ya. Zanim maknanya banyak. Tapi satu di antara makna kalimat zanim itu waladuz zina. Bahasa sekarang anak tak sah taraf. Nah, saya gunakan yang dua itu. Anak tak sah taraf. Orang dahulu panggil anak dulu lagi kaso ya dulu. Anak judah dulu panggil. Atau juga zanim maknanya, sebenarnya saya nak sampaikan ya. Jangan dikeluarkan dahulu, kalau faham baru tulis, kalau tak faham tak payah tulis. Tolong carikan satu istilah saya, satu kalimat saya. Sebab punya begini, katalah A ya. A, ini sebenarnya. B katalah bapaknya. Tapi A ini oleh B pada mulanya tidak diakui sebagai anak. A oleh B tidak diakui sebagai anak. Karena B tidak pernah merasa ia adalah anaknya. Lain bahasa mudahnya, B ini menuduh istrinya berzina. Tiba-tiba lahir, jadi ini bukan anak aku. Ini pun anak aku. Dia tak maulah mengaku ini anak aku, tak mau. Selama 18 tahun. Bayangkan. 18 tahun. B ini tidak mengakui ini sebagai Walid tidak mau mengakui Mughirah ini sebagai anaknya. Ini hanya rahasia dia dan apa namanya? Mughirah tidak mau mengakui Walid sebagai
Sengaja biar bising sikit. Walaupun terlebih bising pun tak baik juga. Terlebih bising pun tak baik juga. Jadi sebab macam mana? Sebab ialah Walid tidak pernah merasa ia bercampur dengan istrinya. Macam mana istriku pula mengandung dan bukan anak? Ya, siapa ini? Yang tahu hanya dia dan istrinya. Tentu Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa bapaknya sebenarnya tidak mau mengakuinya. Selama 18 tahun. Dan tidak diketahui oleh sesiapa. Akhirnya makin besar. Ya tak apalah, akhirnya saya akuilah. Kata Mughirah, tak apalah. Saya mengakui. Dengan berat hati, Walid diakui sebagai anak. Walaupun sebetulnya bukan. Kenapa begitu berat? Jemaah sekalian, Walid bin Mughirah, Mughirah dan ke atas, ini orang-orang bangsawan. Iya ya, orang bangsa, orang Arab sangat menjaga apa? Nasab, keturunan, kebangsawanannya jangan sampai tercemar. Jangan sampai tercemar. Bayangkan bila tiba-tibalah umpamanya diketahui oleh masyarakat ramai bahwa lahir daripada keluarga bangsawan terkenal ternama ini anak luar nikah. Nak letak muka di mana agaknya? Oh, itu bagi mereka lebih baik mati daripada hidup. Sebab itu disembunyikan ni. Jadi istrinya tertekanlah sebab suaminya tidak mengisi anak 18 tahun. Si Walid pun tidak diberitahu. Hingga besar. 18 tahun tu bukan masa yang sekejap ya. Akhirnya semua orang ya rahsialah, ini rahsia ni. Tak ada siapa yang tahu, yang tahu hanya Allah dan kedua mak bapaknya lah tentu. Barulah si Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini kan kisah lama, kisah baru ni. Kisah lama masa silam seseorang. Gitulah. Jadi ini berita gaib tentang zamanil madi, itu maksudnya. Quran cerita tentang perkara yang telah berlaku yang lepas atas diri seseorang yang tidak diketahui oleh orang yang punya diri. Yang tahu hanya mak bapaknya sebab dirahsiakan sangat, jangan sampai bocor. Sebab takkan istrinya nak mengaku, apa nanti kata orang? Takkan bapaknya yang bangsawan nak mengaku? Ya eloklah. Ya menangis dalam batin lah istrinya. Tapi lama-lama siapalah, Walid bin Mughirah sudah. Dah selesai. Mana dia berjaya menutup aib diri. Yang sebenarnya yang aib yakni siapa tu? Apa istrinya atau suaminya? Maknya mak se Walid ataupun apa ataupun si Mughirahnya agaknya. Yang lebih aib. Yang laki atau perempuannya? Perempuan yang melakukannya, lakinya. Kalau nanti aku dedahkan, mungkin yang difikirkan oleh Mughirah, kalau nanti aku dedahkan, habis zuriat kami. Harga diri habis. Habis tercemar, habis. Dan orang Arab amat-amat ni, walaupun kafir, dia betul-betul menjaga ni, harga diri. Muru'ah ni jaga betul. Tapi kalau aku terus senyap, macam dayus aku ni. Takkan aku terpaksa mengakui seseorang yang bukan anakku. Ingat zaman sekarang, masa itu belum ada tes DNA ya. Jadi jangan tanya lebih. Setelah sekian lama menjadi rahsia kedua ibu apa, dan Allah Subhanahu Maha mengetahui sudah pasti, tak seorang pun orang Arab mengetahui, termasuk Walid pun tak tahu yang dia sebetulnya macam itu status nasabnya. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mendapat ayat ini. Muhammad, kata Allah, jangan patuh, jangan dengar cakap orang yang banyak sumpah ni. Jangan dengar cakap orang yang hina ini. Yang cakapnya mengadu domba, suka menfitnah, suka menghalang orang buat baik, melampaui batas, banyak dosa, jahat, kasar, dan zanim. Nabi sampaikan ini di hadapan orang ramai. Orang kafir pun mendengar. Termasuk yang mendengar itu,
ialah tentulah Walid. Takkan tak dengar Nabi ni, ayat tidak ada ayat yang Nabi sembunyikan ya. Setiap ayat kerah manapun, pedah manapun Nabi akan sampaikan. Tak ada yang Nabi suruh-suruh. Ingat Nabi ni amanah sifatnya. Sebab itu Nabi tidak korap wahyu. Nabi tidak korap wahyu. Bahkan kalaulah boleh, yang patut dikorak wahyu kan menguntungkan kan? Katalah ayat-ayat yang berkaitan dengan amalan-amalan yang memberikan orang masuk surga. Elok Nabi pakai sendiri dengan keluarganya. Akhirnya Nabi seorang dan keluarganya masuk surga, yang lain. Kalaulah Nabi mau, hukumnya berdosa. Nabi sampaikan, termasuklah Al-Walid bin Amurah dengar ini. Setelah dengar ini difahami. Betul, ucapan Muhammad ini betul belaka ini. Macam mana boleh tahu yang aku ni kuat? Ya, kalau dikatakan Walid adalah orang yang kuat sumpah, bukan Nabi saja yang tahu, yang orang lain pun tahu juga. Walid ini orangnya kasar, semua orang tahu. Maknanya itu bukan berita yang mengejutkan lah. Ni si Walid ni orang yang suka mengadu domba lah, sebar fitnah sana sini. Semua orang tahu. Maknanya bukan berita yang tak perlu diberitakan lah gitu. Bukan berita besar yang perlu diberitakan. Akhirnya Walid pun mengakuinya. Hanya yang dia tidak faham, yakni zanim yang hujung tu. Lalu dia pun balik. Annal Walid dhahaba ila ummi wa qala laha. Setelah dengar ayat ini daripada Nabi, dia balik jumpa ibunya. Ingat ni, lama ni. Ini daripada lahir hingga Nabi jadi Nabi. Dia lahir hingga Nabi jadi Nabi. Maknanya, berapa lama dia? Jemaah sekalian, perlu diketahui bahawa Walid bin Ghurair ini lebih tua daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah, sebulan dua bulan selepas berlaku peristiwa gajah, Walid bin Ghurair ini lahir 12 tahun sebelum peristiwa gajah. Jadi beza umur dengan Nabi 12 tahun. Dia lebih tua lah. Lebih tua daripada Rasulullah. Ketika Nabi dilantik jadi Nabi, umurnya 40 tahun ya. 40 tahun. Pada ayat awal-awal kenabian di Makkah, ya mungkin selepas 3 tahun Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi, Nabi menyampaikan dengan terang-terangan. Terang-terangan. Ya katakanlah waktu itu umur Nabi Nabi sudah menjadi Nabi 45 tahun. Mana selepas 4 dekad lebih tiba-tiba Nabi menyampaikan rahsia ini. Walid itu orangnya bla 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 dan hujung-hujungnya zanim. Walid pun jumpa ibunya lalu bertanya, laqad nuzila ala Muhammadin Qur'anan. Ibu, kami datang ni nak tanya pada ibulah. Jawab betul-betul, jangan tipu, jangan bohong. Sungguh telah diturunkan kepada Muhammad Qur'anan, satu ayat Qur'an. Wasofani binu'utin a'rifuha. Dalam ayat yang Muhammad terima dan disampaikan pada kami tempoh hari, menyebut sifat-sifat pribadi aku dan aku mengakui semuanya. Dia kata aku ni suka bersumpah. Ya ya, betul 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 betul. Sumpah bohong pula. Dia kata dalam ayat disampaikan Muhammad tu, aku ni suka mengadu domba. Ya, aku akui. Itu memang aku. Aku suka mengapa menyebarkan fitnah, betul. Aku ni semua itu aku akui. Aku mengakui apa yang dikatakan oleh Muhammad tentang diriku. Wala wa ma la a'rifu annani. Tapi yang satu yang ibu, yang kesembilan itu aku bingung. Muhammad kata sifat aku yang sembilan itu zanim. Dan ingat zanim orang Arab sudah tahu, yakni maknanya ibnu zina tadi, waladu zina. Anak zina. Aku nak tanya kepada ibu. Jawab betul-betul. Siapa sebetulnya ayahku yang sebenar? Jika ibu tidak mau menjawab, ya orangnya kasar, akan dibunuh, diancam dibunuh oleh si Walid. Oleh si
yang anak luar nikah ni. Jika ibu bercakap bohong, tidak memberikan jawapan yang sebenarnya, tunjukkan siapa sebetulnya ayah kandung saya. Saya ni sebenarnya anak biologis siapa? Bapa biologis saya siapa? Secara biological siapa ayah saya? Tak payah bising, tak payah bising. Dengar aja, dengar aja. Tak perlu dibisingkan. Kasihan yang lain yang senyap. Sebab kalau ada yang bising seorang, yang lain senyapkan, kasihan yang terganggu kan yang lain. Jadi diugut tu si mak dia tu. Ibu kena cakap terus terang. Siapa sebenarnya ayahku yang sebenarnya? Jika tidak, aku akan bunuh ibu. Ini bukan selepas 18 tahun. Selepas Nabi jadi Nabi, mana 40 tahun lebih. Orang sudah terlanjur menghormati dia sebagai rojulun azim tadi dalam ayat sebelum kita pelajari tadi. Orang kafir Quraisy sudah terlanjur menyanjung selangit ini orang. Yang saya kata tadi, kumpulan apa saja Walid salah seorang daripadanya. Kumpulan elit cendekiawan, kumpulan elit hartawan, kumpulan elit sastrawan. Dia tiba-tiba Muhammad kata zalim. Yang lain betul, tapi yang satu ini, kalaulah Muhammad fitnah, ya pastilah Nabi akan dibunuhnya. Sebab itu tanya ibunya dahulu. Ya, akhirnya ibunya setelah berpuluh pelaun mengakulah, tak berani nak berbohong lagi. Tak ada berbohong. Kata ibunya setelah didesak oleh ya bunayya, wahai anakku, inna abaka kana rajulan aninan la yanju. Wahai anak kesayangku, begini. Sebetulnya ayahmu itu adalah seorang lelaki yang aninan. Dia seorang lelaki yang tak jantan. Itu maksudnya. Lelaki tapi tak jantan. Layan jub. Ya, kalau untuk perempuan namanya mandul. Tapi takkan lelaki mandul. Namanya lelaki tapi tak jantan. Fakhiftu ayadhaba mirathuhu ila asqa'ih. Aku takut nak, jika nanti ayahmu meninggal, siapa yang akan mewarisi hartanya yang banyak? Dia tidak punya anak. Dia gagal memberikan anak kepada aku sebab dia tidak jantan. Jadi waktu itu, masa itu memang belum ada lah. Obat pasak bumi belum ada. Tongkat ahli belum kenal. Jadi macam mana nak? Ya, Ali bin Abi Thalib dah wafat, tongkatnya pula dah hilang. Jadi tongkat Ali tidak ada. Jadi mak khawatir nak, ayah kamu ni kaya. Jika ayahmu nanti meninggal, hartanya nanti habis jadi rebutan siapa yang tak jelas. Dan kita tidak punya anak. Oleh sebab itulah, fadhahabtu ila fulan fawaqaw abi. Dengan senyap-senyap, tanpa pengetahuan ayahmu, aku pergilah keluar sana. Jumpa ra'iyal ghanam, pengembala kambing. Lalu aku pun, ya adalah, buatlah hubungan dengannya. Termengandunglah aku. Mana bukan seng, termengandung. Lahirlah kamu nak. Ya ringkas kata, kamu ni sebenarnya bukan anak bangsawan. Kamu ni anak pengembala. Macam mana agak-agak yang difikirkan oleh wali ketika itu? Macam disambar petir di siang hari jam sekalian. Ya. Bayangkan orang yang tiba-tiba macam itu. Rupanya hanya anak pengembala kambing. Sedangkan lagi-lagi orang Arab ni, cakap tadi, waktu itu sangat-sangat menjaga darah keturunan. Dan dia bangga dengan itu. Tiba-tiba rupanya bukan anak sah. Kalaulah anak pengembala kambing tapi pun yang sah, mungkin tidaklah hina. Taklah hina sangat. Walaupun mereka masih merasa hina kerana berdarah keturunannya pengembala kambing.
ini dahlah darah keturunan ketua pengarah kambing, mulai hubungan yang tidak sah. Tak tahulah macam mana dilakukan oleh. Pasti Walid terkejut. Terkejut munyet lah. Pertanyaannya yang saya tanya. Yang empunya diri tidak tahu. Yang tahu hanya ibunya dan bapaknya dan suaminya. Dan Allah. Allah simpan lama ini. Dilindungi. Orang tuanya pun tak berani membocorkan. Karena itu maknanya akan mencemar dirinya. Mungkin bagi mereka lebih baik mati daripada rahsia ini terbongkar. Akhirnya si Walid pun. Dari mana Allah tahu rahsia pribadi seseorang? Dari mana Muhammad tahu pribadi seseorang yang sangat-sangat rahsia? Kalau bukan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ijaz ghaibi an zamanil madi. Kalau Fir'aun kisahnya sangat lama. Dan akhirnya dapat dibuktikan dengan pembuktian-pembuktian kajian ilmiah. Masya Allah. 32 abad lamanya. Kalau peristiwa Ashabul Fil, Masya Allah saksinya masih ramai yang hidup. Terkejut lagi mereka. Yang ini. Karena degil sangat ya. Kan orang ini degil sangat. Tengok sifat-sifat dia. Sifat dia semua buruk belakang ni. Tak ada yang mulia lah. 9 tu, Masya Allah, tak ada yang mulia. Semuanya kotor. Ini dalam ayat, dalam ayat yang lain ada. Nanti bagaimana nasibnya bila mati. Allah sudah beritahu. Itu namanya ijaz ghaibi fi zamanil mustaqbal. Nanti ada. Kan ada tiga ya. Ada ijaz ghaibi fi zamanil madi. Ijaz ghaibi fi zamanil khadir. Hadir. Ada ijaz ghaibi fi zamanil. Kita baru yang madinya. Madinya. Jadi nak kata Nabi Muhammad pembohong, nak kata Quran ini palsu, di mana palsunya? Nak menolak kebenaran Al-Quran, apa alasannya? Sebab itu mau tidak mau, ya orang pasti akan, yalah saya kalah lah, saya kalah. Saya lemah, saya lemah, saya lemah. Syaratnya memahaminya dengan hati. Rasai cerita itu dalam. Sebab kalau Nabi yang mengarang jemaskan, wih sangat bahaya. Pertama, jika cerita itu bohong dan itu karangan Nabi, wih, pasti Nabi akan dibunuh oleh Walid saat itu juga. Dan umatnya pasti akan menghilangkan. Di samping dosa besar, kan mudah itu dosa besar. Tapi, subhanallah, Allah telah menunjukkan satu ilmunya, sebab bagi Allah tidak ada yang rahsia, gitulah. Benda yang telah berlaku, yang akan berlaku, Allah sudah beritahu yang nanti pasti akan berlaku sebagaimana yang Allah beritahukan. Kerana dalam Allah, dalam ilmu Allah tidak ada yang rahsia. Dalam ilmu Allah tidak ada benda yang telah, sedang dan akan. Semuanya sudah. Ini penting untuk kita fahami nanti bila tiga ini sudah. Ini ghaib, apa namanya mati, hadir dan mustaqbal. Sebab nanti ada yang mustaqbal yang kita tidak boleh buktikan sekarang. Contohnya kisah tentang cerita berita Al-Quran tentang hari kiamat nanti. Itu kan mustaqbal tapi kita tak boleh buktikan sekarang. Sebelum Allah memberitahu pada kita bahwa kisah akhir hari kiamat nanti pun benar adanya, maka Allah tunjukkan bukti-buktinya sekarang. Allah cerita tentang masa depan, tak lama kemudian terbukti. Jadi bila semua yang Allah ceritakan masa depan itu terbukti, berlaku di sini, senanglah bagi kita umat manusia meyakini bahwa kisah Allah tentang hari kiamat nanti pun benar adanya. Itu caranya. Jadi caranya kita berfikirnya teratur lah. Apa benar? Tahu berfikir teratur. Sebab ada yang orang berfikir tak teratur. Bersimpang siur macam benang siur. Ya akhirnya susah. Berfikir teratur mana berfikir mantiki. Diambil al-tafakkurul mantiki kalau dalam bahasa Arab. Berfikir secara teratur. Betul-betul. Itu senang. Senang. Pasti mudah. Tapi kalau punya tidak mantiki, tidak teratur, sekejap kanan, sekejap kiri, pusing, balik buat U-turn, buat itu susah nak sampai destinasi, susah. Susah. Faham ya, dia punya nilai mukjizatnya. Nilai ijaznya tahu ya. Situ Al-Qur'an mendedahkan apa saya tadi? Peristiwa yang telah berlalu dan tak ada siapa yang tahu. Jangankan Nabi Muhammad yang empunya diri namanya Walid bin Ghurair pun tak tahu.
setelah 4 dekad lebih, tiba-tiba tanpa mengarang, tanpa berfikir, tanpa apa istilahnya berfikir lama buat kajian, Nabi terus menyampaikan wala tuti'ka. Spontan Nabi menyampaikan, kan ayat Quran turun Nabi terus sampaikan. Bukan Nabi malam hari, apa esok apa yang aku sampaikan ya, kejap-kejap susun. Untuk esok. Bukan senang jamaah sekalian nak memberikan sifat, memberitahu sifat seseorang, kan? Seseorang 9 sifat yang semuanya diakui oleh orang itu. Kalau Walid bin Mughirah jamaah sekalian menafikan, itu mungkin malah mudah difahami lah. Katalah Muhammad bohong, aku ni bukan kuat sumpah, aku ni jarang bersumpah. Kalau dia menafikan mungkin senang kita nak faham sebab dia musuh Nabi. Eh, dia pula mengakui semua yang Muhammad cerita tu mak, semuanya betul. A'rifuhu, aku mengakui akan dia. Itu yang pelik. Wahai Nabi, bukan hari-hari jumpa Walid berkenal ini. Dia pembohong, dia ini. Ha, yang hujung yang ke-9 tu yang Walid, ini tak boleh jadi ini. Nak tanya pada Nabi Muhammad, macam mana dia musuhnya? Karena dikatakan waladuz zina, maka pasti yang paling tahu ibunya. Kalau tanya Muhammad, kan Nabi Muhammad macam mana jawabnya? Muhammad, engkau tuduh aku ni anak wanita. Macam mana ceritanya? Nabi Muhammad senang jawab, mana aku tahu? Tanyalah mak engkau, kan begitu kan? Setu dia bijak, dia tidak tanya pada Muhammad, tidak menafikan, terus sajalah tanya. Sebab yang paling tahu mesti ibunya. Nomor 2 tentulah suami ibunya. Saya tak kata bapa wali, suami ibunya. Itu bahasa Arabnya bukan dipanggil abuhu, dipanggil zauju ummiha, zauju usu ummihi. Suami ibunya memanggilnya. Tak tahu selepas itu apa yang difikirkan oleh wali, mungkin terus ya tak reti nak apa, tak berani nak angkat muka lah gamanya kalau jumpa orang. Dan memang dipercayai jamaah sekalian, ayat ini turun tak lama kemudian lah, dalam beberapa tahun kemudian Nabi pun hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah tak sampai 2 tahun berlaku peperangan. Jadi maknanya ya, aib Walid sudah terdedah, tapi apa namanya ya, tak lama kemudian dia pun mati. Sebab yang penting, jadi bukan Quran nak mendedahkan, ini orang jahat yang sangat-sangat membanggakan status keturunan, darah keturunan, kekayaan, apa yang tidak punya ya. Sebut orang kaya, dia seorang apa, hartawan. Kalau bab ilmu, dia seorang ilmuwan. Kalau seorang ahli perniagaan, dia seorang usahawan. Pakai yang wan-wan aja lah. Kalau dia seorang yang rupa, apa rupa dia? Rupawan, dia berdarah Quraisy. Orang Quraisy orangnya jambu-jambu. Orang Arab yang sebenarnya berdarah Arab, yang nasabnya Arab Quraisy lah, itu yang sekarang banyak di Jordan. Dari Jordan itu disebutkan kerajaan Hashimiyah, karena mereka itu Bani Hashim. Yang di Arab Saudi yang ada sekarang ini kebanyakan, yang ini keturunan dari Yaman. Saya itu kan hitam, rambut keriting. Kan lain kan orang Arab Saudi dengan orang Arab Jordan. Yang Jordan tu yang asli ada darah Bani Hashim. Bani Hashim kan dulu Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kan? Dan sudah kan Bani Hashim. Jadi orangnya, dan Walid orangnya macam tu. Jambu apa namanya? Jambu lah. Jambu. Walaupun yang Arab lain pun jambu, tapi jambu batu. Jadi coba apa yang tidak, maksud saya apa yang tidak ada dalam diri Walid ini? Semuanya yakni orang lain baru mengimpikan. Jutawan, cendekiawan, hartawan, rupawan, bangsawan. Apa yang tidak ada? So dari segi zahir memang orang yang tidak ada cacat celah. Tapi perangai dia disebutkan oleh satu persatu. Peliknya pula Walid tidak menafi itulah. Ya a'rifuhu, aku mengaku ibu Muhammad, kata memang itu aku. Tapi yang hujung tu yang menyakitkan.
Tolong mak cakap betul-betul. Itu dia, mungkin macam disambar petir lah, tak tahu. Jadi benda itu dah berlaku, tidak diketahui oleh sesiapa, jangankan oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan Walid pun tak tahu siapa dirinya sebenarnya. Tiba-tiba Nabi menyampaikan dengan bersahaja, bla 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 bla, dan semua orang, ya lah patutlah rupanya Walid tu lah. Akhirnya lah. Ya nasib baik waktu itu, masa itu belum ada handphone, belum ada apa yang, kalau sudah ada, jadi viral lah. Sekarang sudah ada itu, senang. Sekarang ada satu lagi madhab, bukan hanya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sekarang ada madhab, namanya madhab Wasabi. Namanya madhab Wasabi. Dan banyak grupnya Wasabi. Tak betul, tak betah, tak betah Wasabi itu. Tahu ya, itulah kitab yang ada depan kita. Jadi bila baca tu cok hayati dan bayangkan. Atau gini, bayangkan bagaimana jika kita sudah hidup pada masa ayat itu diturunkan. Atau kita cuba menghayalkan, macam mana ya jika kita, jika kita itu Walid. Seorang yang sebenarnya sudah terlanjur disanjung selangit oleh kaumnya, tiba-tiba dihempaskan oleh Allah karena Allah dedahkan siapa dia sebenarnya. Dan yang mendedahkan itu Nabi Muhammad yang tak tahu apa-apa sebelumnya. Subhanallah. Itulah ijaz. Itulah bukti bahwa Al-Quran firman Allah. Bukan rekaan, bukan syair, bukan ramalan, bukan. Subhanallah. Bagi saya itu luar biasa. Dan tentulah, apa namanya, tidak ada alasan sebenarnya bagi orang yang hatinya terbuka menerima Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat pesan yang baikkan. Alhamdulillah kalau berkongsi bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum.